perusahaan-perusahaan perkantoran untuk memberikan insentif bagi karyawan yang kesehariannya menggunakan sepeda. Bisa mulai dari penambahan subsidi premi asuransi, bisa dengan memberikan kemudahan untuk akses-akses fasilitas, sehingga bersepeda itu menjadi sesuatu yang didukung oleh lingkungan, bukan saja oleh pribadinya. Kemudian kami mengharuskan gedung-gedung termasuk pertokoan untuk menyiapkan 10% dari ruang parkirnya bagi sepeda. Jadi siapapun yang datang bersepeda bisa parkir. Karena dulu salah satu yang dihadapi di kota ini, ketika naik sepeda sampai ke mall misalnya, tidak ada tempat parkir untuk sepeda. Nah, sekarang diharuskan 10% dari area parkirnya untuk sepeda. Jadi kami berharap sekali kebiasaan bersepeda ini akan meluas, dan kepada teman-teman yang selama ini aktif di dalam mengkampanyekan bersepeda, izinkan kami menyampaikan terima kasih. Anda adalah pionir, Anda adalah yang mengawali, dan Anda yang menjadi contoh. Kami menyampaikan apresiasi. Banyak sekali komunitas-komunitas pesepeda yang bertumbuhan sekarang. Mereka semua adalah pribadi-pribadi yang memilih untuk menjadi pembuka jalan, pembuka kebiasaan baru. Jadi kami sampaikan apresiasi dan kita terus siap untuk kolaborasi. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.